Dalam agenda kunjungan kerjanya ke Kota Prabu Muli, Sabtu 17 Oktober 2020, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru tak hanya meninjau dan ikut mengecor jalan penghubung Prabu Muli dan Kabupaten Ogan Ilir, tapi ia juga menyempatkan diri memberikan langsung bantuan kepada ratusan korban bencana angin puting beliung di desa di Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Muli. Untuk meringankan beban warganya yang tertimpa musibah itu, Hadi menggelontorkan ratusan bantuan gubernur berupa paket sembako, selimut, dan perlengkapan sekolah. Tak hanya itu, untuk masyarakat yang terdampak COVID, Hadi juga memberikan sedikitnya 5.000 paket sembako yang diterima langsung komunitas pemulung, tukang beca, dan penyandang disabilitas. Kemudian bantuan 40 dus makanan tambahan untuk ibu hamil serta 2.000 masker. Tak ketinggalan, Gubernur didampingi Ketua PMI Sumsel Haja Febri Talustia Herman Deru.